Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana sudah memilih dan setia bersama saya dengan Lihat Channel. Semoga kita diberikan kesihatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Berikut 5 info mengenai bantuan khas keuangan Aidilfitri RM500 untuk penjawat awam. Pertama, bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 akan diberikan kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk kaki tangan di bawah skim Contract of Service, Contract for Service, pegawai 9 harian serta pelantikan di bawah MyState. Kedua, selain itu, kerajaan turut bersetuju untuk memberi bantuan khas sebanyak RM250 kepada pesara kerajaan. Ketiga, pembayaran bagi bantuan khas itu akan dibuat bersama dengan pembayaran gaji bulan April, yaitu pada 25 April tahun 2022. Keempat, bantuan khas tersebut melibatkan peruntukan sebanyak RM923 juta dan akan memanfaatkan lebih 2 juta penjawat awam dan pesara. Yang terakhir, pengumuman pemberian bantuan khas keuangan Aidilfitri pada tahun dikatakan lebih awal sebagai salah satu langkah keprihatinan kerajaan dalam membantu mereka membuat perancangan awal dan persiapan bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sekian saja informasi ringkas daripada saya dengan Lihat Channel. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.